our 70th anniversary celebrations here in Indonesia. Terima kasih sudah atas hadiran rekan-rekan media semua. Mudah-mudahan tadi rekan-rekan media menikmati pertunjukannya. Ini wawancara yang sangat luar biasa ya. Untuk memulai perayaan ulang tahun ke-70 Hubungan Diplomatis Indonesia dan Amerika Serikat. Throughout the year, we're going to be having a series of events, but the underlying theme is that it's all about people-to-people contacts between Americans and Indonesians and the great things that we can do together. Jadi sepanjang tahun ini, kita akan memiliki berbagai rangkaian kegiatan, berbagai rangkaian acara-acara, namun tema utamanya adalah kontak antar masyarakat, kontak antar warga, bagaimana hubungan antar masyarakat Indonesia dan masyarakat Amerika Serikat, dan hal-hal hebat apa saja yang bisa kita lakukan jika kita bekerja sama bersama-sama. So again, let me introduce our artist. Please ask them questions. Jadi saya perkenalkan senimannya, ya. Silakan tanyakan mereka pertanyaan-pertanyaannya. Early pictures show Indonesians meeting American artists from Marilyn Monroe and Andy Warhol to college choirs. It's quite a mix there. Today, Indonesian artists perform at SXSW and Americans tour Indonesia's Bromo and Java Jazz concerts. Some of our fellows from Lundi, a State Department exchange for musically based social entrepreneurship, are with us here tonight. Fulbright scholars also come to Indonesia to study its ethnomusicological heritage, and Indonesians are graduating from America's elite schools of music. Pada tahun 1958, UCLA membuka program gamelan pertama kali di Amerika Serikat. Terdapat foto-foto warga negara Indonesia yang bertemu dengan berbagai artis Amerika, mulai dari Marilyn Monroe, Andy Warhol, sampai ke paduan suara universitas. Saat ini sudah ada seniman Indonesia yang tampil di SXSW dan seniman Amerika Serikat pun sudah tampil di konser Yes Gunung Bromo. On the US-Indonesian partnership, I'd also like to convey special thanks to our performing artists tonight, Sally Pincus and Evan Birch, who have been performing with the Bandung Philharmonic. Selamat malam semua, merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa menyambut Anda semua pada malam ini untuk membuka secara resmi perayaan hari jadi hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia yang ke-70 tahun. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Ibu Ayn Enthlin yang saya ingatkan tadi merupakan co-founder ya, atau pendiri dan inspirasi juga bagi Bandung Philharmonic, dan ini organisasi yang menjadi contoh terbaik dari kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Sally Pincus dan Evan Birch yang ada di belakang saya yang telah tampil bersama Bandung Philharmonic, dan mereka yang akan juga tampil ke hadapan Anda semua pada pertunjukan malam ini. Tonight you're going to be hearing a lot about Chicago. That's going to be one of our continuing themes. So as part of that theme, I'd also like to extend very special